prop, jadi prop. Iya, ini udah biasa lari-lari sini kalau lagi bawa piring. Oh, lah biasa joggingnya begitu berarti ya? Di rumah sendiri, larinya di tangga. Iya. Ini kenapa banyak bangku begini sih, Prof? Oh, ini kan rumah tapi juga klinik. Rumah tapi klinik juga? Iya, jadi Prof itu senangnya rumah tapi klinik. Dan dulu kenapa waktu, harus pakai bangku mewah begini, Prof? Karena dulu waktu Prof masih kecil, nganterin mami ke dokter. Ya Allah, tuh bangku dari kursi besi yang pantatnya sakit duduk situ, duduknya lama. Jadi Prof janji kalau suatu hari jadi dokter mau sedia kursi yang empuk, yang enak, terus pasien dikasih makan, dikasih kue, dikasih buah. Jadi pasiennya cepat sembuh. Oh, gitu. Niatnya dan alhamdulillah terwujud. Pokoknya kita mah habis dari sini, pokoknya tubuh kita anti aging semua. Anti aging semua. Stem cell. Stempel, Prof. Bukan, sel punca. Sel punca? Iya, jadi sel itu bisa memperbaiki. Buat orang diabetes, stroke, leukemia. Iya, jadi sudah ada teknologi dan di Indonesia sudah ada. Udah ada? Sudah. Jadi kita nggak perlu keluar negeri? Nggak perlu keluar negeri. Ya, di sini udah ada. Celltech, iya. Celltech. Kalau punya baby, iya, tali pusannya disimpan. Nanti kalau orang tuanya sakit, kakinya sakit, atau bayi sendiri butuh, misalnya kena kanker darah, amit-amit. Nah, kena penyakit degeneratif, itu bisa diambil terus diperbaiki, dikembangkan terus disuntikan kembali ke tubuh pasien. Segede begini, kamarnya berapa biji, Prof? Berapa ya ntar ya? Dia punya rumah. Coba, gimana sih? Ada yang punya. Ada yang punya ya? Empat di bawah. Di atas 1, 2, 3, 5, 9. Ya ampun. Kalau kamar untuk staff di bawah itu ada 4 juga. Sama 9, kamar mandi 13. Ada 4 juga 13. Di bawah. Jadi pria 2, wanita 2. 13. Tambah kamar mandi. Kamar mandi. 17. 17. Lu hitung sendiri ukuran tanahnya berapa banyak? Ya kan staffnya banyak. Ini ngomong-ngomong orangnya berapa, si istri rumah ini berapa orang nih, Prof? Iya, dulu 3 sebelum 3 orang. Bertiga. Mr. Vinsky, Yvette Vinsky, saya dan anak kan satu, Natasha. Dokter Natasha Vinsky, tapi Natasha udah menikah. Oh, udah menikah. Dan suami sudah dipanggil Tuhan, jadi tinggal sendiri, Prof. Oh. Yuk, kita makan minum dulu ya. Snack dulu. Ya, yuk. Snack. Ada snack. Ayo. Biasanya ngelebok langsung nasi. Sini. Yang gua tahu mah snack don ada. Snack don.